berbuat kriminal dan curi pembayaran sekecil apapun ya, 10.000, 50.000, saya akan berhentikan. Dan itu tiap tahun dilakukan sampai hari ini. Tetap saja ada orang yang aneh-aneh membuat mobil dan curi segala macam. Jadi, ya itu dari perusahaan saya, saya membiarkan mobilnya. Karena saya belum begitu pengalaman, jadi mempercayai seorang karyawan itu yang mungkin di depan saya itu kerjanya baik, tapi akhirnya setelah di mobil lebih parah dari sebelum dia berlalu. Dan juga yang saya percaya malah akhirnya loncat ke kompetitor. Jadi saya belajar tidak bisa mempercayai seseorang 100%, dan tidak bisa mendelegasikan mereka sepenuhnya, walaupun itu paling karenanya kurang lebih ya seperti itu, karena manusia berubah. Waktu masuk mungkin kerjanya bagus, with times people change. Nah, saya kan belum tahu kenapa berubah, tapi perubahan itu rasanya, jadi tidak ada yang abadi. Jadi menurut saya sistem itu sangat penting, karena sistem itu tidak bisa berubah, manusia bisa berubah. Seorang CEO itu basicnya dari keuangan. Garuda ya hari ini yang jadi CEO-nya itu tadinya dari keuangan. Semua perusahaan-perusahaan besar itu asalnya dari dari keuangan. Jadi keuangannya sendiri saya akan jadi GM. Jadi dia yang udah ngerti keuangan, mungkin operasi dia gak ngerti. Tapi karena dia udah pegang GM, dia mau tak mau dia harus pegang operasional juga. Tadinya keuangan saya itu orangnya sangat introvert, gak mau bergaul. Ketemu marketing, kalau sama marketing itu tau sendiri ya, marketing sama account itu kayak komen jadi gitu ya kan. Sejak dia jadi GM, dia bosan sadar, oh memang GM itu sudah harus bisa mengerjakan semuanya. Jadi operation juga hari ini dia juga udah jauh lebih ngerti, karena dia tahu ya kalau operation dia gak pintar, keuangan juga nanti pasti akan bermasalah. Dan itu yang bisa saya jelaskan. Sukanya adalah ya saya bisa karena itu curhat, karena waktu itu sempat baru mulai benar-benar. Saya waktu baru mulai itu disebabkan karena waktu papa saya pensiun dia lepas aja gitu. Jadi ini perusahaannya titik baru, jadi saya mulai dari nol. Papa saya nggak ada dari sana. Dia mengerti MKM gak? Dia mengerti logistik gak? Saya bilang enggak. Dia punya bisnis gak? Enggak. Kalau gitu gimana orang yang gak punya bisnis gak ngerti MKM bisa gak ngajarin kamu? Nah itu dimana waktu itu ya. Terus karena ini udah tak ada saya waktu itu ya. Jadi Bukan izin lagi ya kan. Jadi gede lagi waktu itu kan. Jadi ya, saya nggak tahu ya pikiran mereka, apakah saya siap uang ini ya kan, mungkin dipakai uang ini buat teman-teman yang tadi, tapi ngomongnya coaching ya kan. Dan pas coaching waktu itu belum terkenal lagi kan, nggak tahu apa pikiran coaching kali ya kan. Nggak ngerti bisnis, tapi nggak ada orang berbisnis gitu. Ini bukannya sih ya kan. Nah, yang selanjutnya ya, nanti karena udah tahu, jadi duitnya kan saya pakai teman-teman buat coaching. Duka yang kedua itu, hari pertama saya ingat kalau saya coaching, kepala saya panas sekali. Ya, panas sekali ya. Ini, saya ini, di belakang Coach Wisman ini benar-benar ya istilahnya, saya tuh potensinya dikeluarin semua ya. Saya benar-benar merasakan tuh kepala saya panas sekali. Jadi pulang tuh agak sedikit hiu-hiu itu ya, agak pusing-pusing gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, waktu itu agak pusing ya, ya kan. Nah, kalau dibilang suka, ya saya sejak 8 bulan selesai coaching, profitnya waktu udah naik 100%. Di situlah ya, saya sedikit agak sombong ini. Nah, ngomong sama partner saya, ini loh, begini loh, ya kan. Orang yang ngerti bisnis bisa ngajarin bisnis, dan sekarang naik profit 100%. Mereka langsung bilang 1000 bahasa waktu itu ya. Itu suka saya yang paling senang waktu itu.